Halo Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan memasang benang, penggulung benang ini secara otomatis ya. Nah, caranya adalah kita akan menarik ini untuk dudukan benang benang yang besar ya, yang akan kita pindahkan ke benang kecil ini, dudukan benang kecil. Nah, ini waktu kita taruh, ini arahnya putarannya berlawanan dengan jarum jam ya. Terlihat dengan jelas waktu saya tarik ya arah putarannya. Sebelum kita menggulung otomatis, nah untuk pertama kita harus menggulung secara manual dulu. Ini ya, saya pegang benangnya, saya tahan satu sisi dan ini saya gulung. Arah gulungannya searah dengan jarum jam. Oke, sudah cukup. Sekitar, kalau mau sekitar sampai 6 sampai 10. Kemudian ini saya pasang. Ini ya. Nah, seharusnya waktu kita pasang ini, waktu kita injak pedal jahit, ini harusnya nggak copot. Tapi seandainya Bapak Ibu mengalami masalah dia copot, nggak apa-apa, ini ditahan aja. Jadi kita tahan pakai jari kita di pas lingkarannya, tapi jangan ditekan. Kalau ditekan nanti dia nggak bisa muter ya. Jadi hanya ditahan aja, ditahan. Kemudian kita injak pedalnya.